Welcome to my channel. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa klik like, comment, share, subscribe. Terima kasih. Di sini disediakan berupa cottage besar. Setiap tempat ada 2, 3, 4 orang dan ada kamar keluarga. Bayarannya perorangan, bukan per kamar. Berarti jika berdua bayar 500.000. Kalau ingin sendiri, ambil kamar yang isinya 2 orang. Inilah tempat yang paling banyak di Hello Bintan. Tempat tidurnya spring bed disediakannya, kamar mandinya, WC, duduk, minumnya air botol. Pantainya bersih dengan air laut biru. Letaknya landai, tidak perlu takut tenggelam. Untuk berenang sangat cocok. Tersedia tempat makan tamu mereka. Pengunjung diberi makan 2 kali. Yang datang siang, makannya malam tambah pagi. Datang pagi, siang, dan malam atau pagi esok. Kolam renang sangat bagus dan cukup besar. Boleh untuk anak dan dewasa berenang tanpa orang sedang berenang dengan keluarganya. Di samping kolam renang ada kafe disediakan, minum panas dan dingin serta minuman kaleng. Juga minuman kotak seperti teh yang diisi dalam kotak. Di ujung kolam renang tempat parkir mobil tamu, keamanannya terjaga dengan baik, letaknya di hadapan kantor cottage. Yang disajikan jenis makanan yang mengandung gizi. Setelah ngopi, bisa berkaraoke lagu apa saja. Pantainya disediakan kano ayunan. Kita dapat menyewa ke pihak cottage di bagian humasnya dan perlengkapan. Begitulah sekedar untuk diketahui. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Bintan Pier Beach Resort 2 gedung. Di depan ada kolam renang dan berhadapan dengan laut luas. Tempat duduk untuk tamu disediakan di samping kolam renang, menghadap ke pantai dan ke kolam. Begitu juga kursi di depan ruang makan. Pantainya bersih putih, landai dan banyak orang mancing ikan karang karena di sebelah kanannya ada batu. Di depan kiri sudut pondok santai, tempat duduk serba putih dan cantik, ke pantai melalui jalan ke bawah tangga. Air laut berwarna biru hampir sama dengan air, dihiasi dengan pohon kelapa yang tumbuh, tampak pohon sebagai pembuat hotel. Melihat panorama alam yang indah, sambil minum kopi, teh, makan gorengan, tamu hotel yang nginap duduk santai. Di depan tampak pulau dan pasir putih, juga sampan penangkapan ikan teri dan lainnya. Mereka membuat pondok di tengah laut. Mereka sebagian besar nelayan ikan teri.
Ada kapal membawa wisatawan. Mereka mengelilingi sekitar laut dekat pantai, melihat pemandangan yang indah dan menawan. Pulau Kelong dan Pulau Pasir Putih, kegiatan nelayan banyak waktu malam, menangkap ikan teri, sotong, dan lainnya. Halaman hotel dilihat dari kamar tingkat 3, bagus dan cantik. Susunan perabotnya, panorama alam yang indah dan menawan. Kolam renang di atas pantai, airnya hampir sama dengan air laut, tidak terasa kaporitnya. Bintan Beach Coral, sebuah pantai di Trikora, terdiri dari pondok-pondok santai di bawah hutan pinus yang bagus untuk dijadikan tempat rekreasi. Pondok ini disewakan kepada pengunjung untuk istirahat sepanjang seharian, dapat juga disewakan sehari semalam. Dekat pantai dibuatkan tempat bermain, ada juga kolam renang, mandi buih, bermain trampolin yang dibuat untuk anak-anak. Ayunan dan tempat duduk di pinggir pantai. Pantai sangat panjang dan tempat yang luas. Pantainya landai, airnya biru dan bersih. Para pengunjung kebanyakan dari keluarga, disusul dengan orang luar negeri dan para remaja di daerah Bintan dan Tanjung Pinang. Kolam mandi buih dilaksanakan siang hari, ditentukan oleh pihak pemilik tempat rekreasi. Anak-anak menjadi heboh ikut dalam kolam. Tempat pasir pantai yang bagus dipenuhi oleh para pengunjung, terbanyak anak kecil, dengan senang hati mereka berenang. Kelihatannya ikut dalam rombongan ini keluarga besar yang sudah ikut berenang. Mereka menjaga keluarganya sewaktu berenang. Anak-anak kecil di pantai suka main pasir, juga main air, tetapi takut untuk berenang. Ada juga yang hanya melihat-lihat. Ya, anak mikir itu. Pantai ini banyak sekali pengunjungnya karena tempatnya teduh dari pohon pinus, pasir pantai halus dan putih. Sang penelayan tertambat di tepi pantai, anak-anak lagi-lagi main pasir, sementara air laut mengalir ke pantai.
kelihatan di depan laut sangat luas. Jaraknya sangat jauh dari pantai. Jika diarungi, sangat lama sampainya. Masih ada beberapa orang anak kecil masih ragu dan takut bermain air di pantai karena tidak biasa. Sekarang menuju kafe dan tempat karaoke. Ada yang di laut pantai, ada di daratan. Jika yang di laut pakai motor berboncengan. Inilah gantung dan kafe dimainkan lagu pop Indonesia juga asing. Siapapun yang ingin bernyanyi boleh saja. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan sampai jumpa waktu berikutnya.